berubah menjadi warna merah dan sekarang ada tangganya. Ini ngapain sih dia tidur di sini? Lah, mama malah istirahat di situ. Halo internet, Bangko di sini and welcome back to video Clash of Clans. Dan seperti yang kalian baca di judul video ini adalah film Bali video update yang akan datang, yang sebentar lagi akan muncul. Kalau misalnya lu ngecek fanpage-nya Clash of Clans versi luar negeri, yaitu dia sudah memunculkan video yang seperti ini, yaitu sneak peek tentang BH6, yaitu kita akan membuka troops yang namanya Night Witch atau penyihir malam, nenek sihir malam. Dan juga kita akan mendapatkan defense baru yang namanya Scorcher atau penyembur api, apalah itu. Dan ya, di sini kembali dengan developer akun yang resmi dari Supercell untuk ngetes kepada para clasher di Indonesia khususnya. Gua akan menunjukkan kepada kalian bagaimana Stonehall 6 yang sudah max. Kita akan lihat perbedaan, kita akan menaiki langsung satu persatu defense-nya sampai max. Dan yang gua jamin ini adalah 100% akan datang asli dan tidak bohong, karena ini asli langsung dari Supercell-nya yang ngasih sendiri, bukan mod dan lain-lain. So ya, mari kita langsung mengganti layout base kita. Oke, defense kita sudah berjajar, ini yang akan kita calon-calon kita upgrade dan akan kita mulai. Tetapi sebelumnya, buat lu yang belum bergabung menjadi para Scotlanders, bergabunglah dengan cara ngeklik tombol berwarna merah bertulisan subscribe di bawah ini, agar lu bisa mendapatkan video yang berkualitas dan menarik setiap harinya. Oke, kebanyakan ngomong nih Bang, setelah malam kita akan nge-up BH5 kita dulu. Dan iya, akan ada defense baru namanya Scorcher. Dan tentu saja gua nggak punya gold ya, tunggu sebentar. Oke, masalah selesai, terima kasih. Kita akan naik ke Builder Hall 6. Dan kita cepetin saja. Dan iya, ini adalah Builder Hall 6 yang akan max untuk update kali ini. Tidak ada Builder Hall 7, 8 dulu. Dan Clock Tower akan naik lagi. Dan iya, ini adalah Clock Tower atau Menara Jam level 6. Wow, luar biasa sekali. Di atasnya sekarang ada bangunan apa itu, penutupnya di atasnya. Dan sekarang menuju wall, tembok level 6. Kita akan naikin ke level 6. Dan iya, ini adalah tembok level 6. Kayak apa nih, kayak itu ya, apa namanya, kayak batangan coklat. Tetapi ya, itu dia wall level 6 kita. Buka lebih solid daripada wall level 5 kelihatannya. Lanjut kepada Archer Tower, naikin lagi. Dan ya, ini adalah Archer Tower level 6, dimana perbedaannya di Town Hall 6 ini ada plat bajanya di kiri dan kanan, di setiap keempat sudutnya lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Lanjut ke Double Cannon. Dan iya, sama temanya, ada coklat-coklatnya juga. Wow, sekarang Double Cannon-nya bawahannya lebih kuat, lebih ngejreng, lebih bersilau. Berkilau, bersilau. Dan lanjut ke Cannon level 5. Naik ke Cannon level 6 yang sudah familiar tentu saja, karena di desa siang juga kita sudah bisa lihat. Lalu ke Elixir Collector, pengumpul elixir, yang sama sudah familiar, dan juga Gold Mine yang tentu akan familiar juga. Iya, kedua-duanya sudah pernah kita lihat. Dan lanjutnya adalah Multi Mortar. Wow, kita akan naikkan. Dan iya, ini adalah mortar yang sudah max di Town Hall 6. Seperti ini bentuknya, sekarang ada penguncinya di kiri dan kanan. Dan semakin menyeramkan, semakin penuh teror. Nah, ini yang menarik, kita sekarang bisa naikin barak kita. Dan membuka Night Witch atau Nenek Sihir Malam. Kita akan lihat. Dan selesai seperti itu. Sekarang atasnya ketutup, ditutup. Cuman ada tongkat penyihir nih di sini. Ada sedikit pelambang kelelawar ya, lucu banget ya ampun. Dan ya, kita akan mendapatkan troop baru, yaitu Night Witch. Dan yang selanjutnya ini adalah Pramuk Crusher, Pramuk naik ke level 6. Dan iya, itu adalah level 6. Kali ini level 6 itu emas atasnya, serba emas. Wow, keren ya. Jadi semakin sakit dan semakin menyeramkan. Dan lagi kita akan mendapatkan Star Laboratory atau Laboratorium Bintang ke level 6. Dan iya, ini adalah level 6. Dan gede banget. Apa namanya, teropong bintangnya jadi gendut aja, obesitas. Ya ampun. Dan lebih keren aja gitu apa desainnya. Sekarang lanjutkan ke pos penjaga level 6. Nah iya, ini adalah level 6. Sekarang ada api unggun di sebelah sininya. Mungkin biar si satpam ini lebih adem di dalam.
Oh, mantap banget. Dan yang selanjutnya adalah Gemain. Gemain akan naik ke level 6. Dan iya, ini adalah level 6. Sekarang roda geriginya emas di atasnya ya. Lebih emang temanya coklat nih kali ini. Yang selanjutnya adalah kembang api Firecracker. Silahkan naikkan ke level 6 kembali. Dan kali ini sekarang bentuknya dilindungi oleh berbagai baja. Baja, plat baja. Dan semakin gede lama-lama. Nanti level 10 makin lama makin gede ini Firecrackersnya. Selanjutnya adalah Tesla. Tesla level 6 kita sudah tahu seperti apa. Dan iya, itu Tesla level 6 emas semua. Dan yang selanjutnya adalah air bombs, bom udara. Menuju level 6 kembali. Seperti itu, bawahnya yang berubah sekarang semakin solid dan semakin kokoh. Yang selanjutnya adalah pelontar, push trap. Ini adalah level 6, kali ini menjadi emas. Jadi semakin cerah dan keren. Spring trap level 3. Dan iya, nggak berubah banyak berubah. Dan spring trap kita juga udah tahu kayak gimana aslinya. Yang lalu adalah mine. Dan iya, ini adalah yang sudah max di level 6. Sekarang bentuknya jadi semakin berduri. Spiky. Gue geli ngeliatnya kalau keinjek gimana gitu. Dan gue rasa Mega Mine akan sama bentuknya level 6-nya. Dan iya, benar, sama-sama. Tapi hanya lebih gede dan lebih menyeramkan lagi. Dan yang terakhir adalah pemanggang. Ini pemanggang level 1 defense yang baru. Kayak apa namanya, teko, ya ampun. Level 1 hanya dikelilingin kayu, kita naikin ke level 2. Dan kita selesain. Dan iya, semakin rapih kayunya di level 2. Kita naikin kembali. Dan iya, ini adalah di level 3. Sekarang kayunya udah beberapa dihilang-hilangin. Sudah semakin solid lagi. Sudah tukang bangunannya semakin cerdas. Naikin lagi ke level 4. Dan berubah menjadi warna merah. Dan sekarang ada tangganya. Ini ngapain sih dia tidur di sini? Lala, mama malah istirahat di situ. Dan iya, naik ke level 5. Level 5 sekarang seperti ini. Kali ini sudah nggak ada kayunya. Dan sudah ada tangganya. Fondasinya sudah semakin kuat. Dan naikin ke level terakhir. Tara, level 6 disesuaikannya dengan namanya Builder Hall 6, maka levelnya akan menjadi level 6 seperti ini, bawahnya sekarang dari kayu dan tangganya semakin jago. Ini akan menjadi yang baru, defense yang baru dengan kemampuan khusus yang baru yang tentu saja akan kita bahas di video yang terpisah nanti akan sekalian dengan Night Witch. So ya, itu dia bangunan untuk level 6. Seperti itu tadi, Builder Hall 6 akan temanya akan sepertinya bronze atau coklat. Dan kita akan melihat bagaimana jika semuanya sudah max. Kita ubah layout lagi. Nah, dan ini dia adalah Builder Hall 6 yang sudah max, yang akan menjadi max untuk update kali ini. Builder 7, Builder 8, Builder 9, bahkan Builder Hall 10 masih akan datang. Jadi ini yang akan masuk, yaitu update yang paling keren di sini adalah sekarang army campnya ada 5. Makin banyak deh pasukan yang akan muncul. Sepertinya iya, itu dia. Seperti ini kelihatan temanya adalah coklat. Coklat indah, bronze. Dan gue suka dengan tampilannya. Gak sabar, padahal gue baru naik Builder Hall 5. Sial. Dan udah ada Builder Hall 6 sekarang. Dan iya, sepertinya itu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan lu suka, ayo segera di-share video ini agar teman-teman Clasher kalian tahu tentang apa yang akan menjadi update selanjutnya. Dan gue akan memberikan update yang seakurat mungkin. Dan juga di video selanjutnya kita akan menyerang langsung dengan menggunakan penyihir nenek sihir malam dan juga dengan pemanggang, Roaster. Kita akan melihat bagaimana aksi dari kedua defense tersebut. Makanya tonton terus, pantengin terus channel Bang Scott. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena itu sangat membantu gue untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye-bye.